Hello dan selamat pagi. Actually, selamat kembali ke satu lagi episod Jom Main Stardew Valley. Aku cakap selamat pagi pasal memang sekarang pukul 6 pagi. Okay. Kita ambil lah. Weather report. Clear sunny esok, right? So, apa kita nak buat hari ni? Kita... Oh, dah masuk summer. Pleasure to inform you, your farm will feature next week up and coming column. Okay. So, kita boleh bersiram. Okay. Ambil masa sikit. Ya, Syafiq. Apa kau nak? Kita belum tanam jagung je kan, lain semua dah ada kan. So, apa kita punya plan hari ni? Kita kena bersihkan balik pokok-pokok kita punya ladang ni pasal setiap kali tukar musim kan dia akan memang bersepah. Hello. Dan kita nak start kumpul duit untuk beli pokok kita yang kedua. Dan juga nak upgrade kapak kita supaya kita boleh start buang tunggul-tunggul ni. Belum bagi hasil lagi. Pokok apa? Aku tak ingat nama pokok dia. Mana load balik. What the fuck, kenapa aku tutup? Tak boleh load ke? Kenapa kena exit to desktop je? No, kena restart. Alright. Kena reload balik. Bodoh betul aku pergi tebang lah. Aku nak shake pokok tu. Okay. Sebab aku nak buat. No. Okay, tak boleh. Tak boleh. Pasal dia belum tumbuh. So tak boleh shake. Bodoh betul. Aku salahkan Syafiq. So, sebab salah Syafiq, kita jangan tuang air kat dalam dia punya tempat minum dia. Oh, betul-betul lah. Semula dan kemudian hari ni jangan belai Syafiq sebab salah dia kita terpotong pokok yang kita tanam.
Okay, aku nak upgrade watering can lagi ni. So, secara paling sesuai lah kita pergi ke dalam mine. Tapi kita tak ada makanan untuk masuk dalam mine. Sabar betul nak dapat balik, nak grind balik sampai dapat kita punya iridium sprinkler. Oh dah ada. Okay. Nak buat chest untuk cendawan ke? Sekejap, dah ada bandar. Oh, ah fuck. Ah, button kau semua sebelah-sebelah ni aku benci tu. Okay. Aku dah tak bandel. Tak ada apa lagi yang ni sini. Animal. Belum. Okay, okay. Satu apa lagi? Ni boleh? Construction pun boleh. Tapi kita tak ada, kita tak ada hardwood lagi. Ikan. Blacksmith apa? Okay, ni semua biar jangan usik. So, patut ke kita pergi main? Oh, kita ada hardwood. Ni simpan. Okay. Yang ni range tak apa? Buat makanan. Okay. Yang springnya tu tak ada buat lah, tak siap lagi. Maksud aku hot spring dia. So bila kita nak start bulu binatang? At least hujung fall sebelum winter. Kenapa banyak sangat lalat? Aku dengar bunyi je tapi tak nampak. Dah boleh forage. Ada weapon, tapi tak ada duit. Harap dah tak ada si bodoh. Apa yang serangga bodoh? Oh,
Orang minyak, orang minyak. Oh man, DPS rendah tu. Tok satu, satu, satu. Ya, tak produktif lah. Bila kat rumah aku senang je aku bunuh dia orang. Ya, yeah, we need new weapon. Kita perlukan weapon baru dulu. So jangan, okay, so kita abaikan mine dulu sementara kita belum ada weapon. Banyak lagi cara lain untuk kita luangkan masa kita. Gila nak siap ni. Gila nak pecah. So kita jual yang normal ya. Simpan yang ada stuff. Sama mana sini? Gold. Sekejap kat bundle ada boiler room. Sini, so ni quartz frozen tier. Lain tak ada lagi. Hari ni tak produktif sebab kita tak ada duit. Aku nak tahu, aku nak ingat aku tanam pokok apa kat situ lah. Takut nanti duplicate lah pokok. Tapi tak apa, aku memang nak buat setiap pokok 2 batang kan. Oh ya, kita ada bundle sekali untuk forage. Tak suka rumput-rumput ni. Menyemak. So, patut ada sweet pea ni. Summer foraging. Okay. Malahnya grape aku dah jual, tapi tak apa. Kita akan jumpa lagi. Boiler room. Alright. So kita banyak masa, kita boleh jalan, kita boleh pancing. Ya, ikan baru kan, ikan ikan sama. Dan kita nak level up kita punya pancing skill juga. Quest. Aku tak peduli pasal birthday. Malas, tak nak masuk. Cepat, cepat, cepat pula. Okay.
biasanya main ikan, ikan air tawar lagi lagi senang tangkap. Sunfish. Rasa ada bandar. Oh. Okay, ikan cabar, ikan cabar. Mencabar tapi tak impossible. Come on. Oh, busted. No! Come on! Tak apa, at least kita punya skill akan naik juga. Come on, ikan makan. Makan umpan aku ikan. Esok boleh pergi laut. Sunfish. Dah ada bandel untuk sunfish ke? Dah ada bagi dah. Try check out tepi pantai. Okay, so lalat tu kerumun kawasan yang dekat dengan sungai. So bila aku dekat dengan sungai, dia ada bunyi lalat. Lagi. Ikan, mari ikan. Bangsat tu, dia bounce. Mari. Okay, last kan. Lepas kita balik. Mana ikan? Wow. Of course lah aku dapat tangkap kan. Fishing better level up. Aku tak check wiki dia. Pasal ni second playthrough, so aku malas nak main blind lagi lah. So aku akan buka check wiki nanti, nak tengok hadiah-hadiah untuk setiap karakter. Dan kena buka spreadsheet ke apa ke. Simpan. Ni lah jual kot. Ni ada bagi mana-mana ke? Cardboard.
Dah pagi dah. Alright, tidur. Tak siap lagi, okay. Sekejap. Aku nampak burung. Aku nampak burung tadi. Burung besar. Okay, ni baru buka yang hot spring tu. Gatherer, Forester, Wood... Yeah. So mining level up. Ah, fishing tak level up. Okay, kita fish lah hari ni. Pasal duit duit kita, duit kita obviously tak cukup lagi. Okay. Pasal aku duit tak cukup untuk beli weapon baru lagi. Okay. So aku nak kena berbaikkan kamar ni dulu. Ni dah boleh habis belum? Oh ni belah sini. Betul-betul. So esok first, aku rasa first harvest keluar esok kot. Nak kena buat ladang jagung. Nak buat kat mana jagung? Jagung belah sini kot. Sebab dia akan bertahan sampai fall. Energi kita habis je. Macam ni je. Okay. Laju sangat kau. Bersihkan ni, lepas tu pergi kat hot spring tu. Kita recharge. Alah, ni mesti masuk sungai. Masuk kolam. Tumbang ke kiri, tumbang ke kiri. Sebab aku tadi nak kapak dari kanan. Kalau kita kapak dari kanan, kita boleh, kita boleh tentukan dia arah dia tumbang. Nak beli benih ni ke? Benih jagung. Turun ke sini ya. Okey. Yang ini bukan ni aku akan tebang. Alright, recharge.
Yeay. Biru gila. Dia macam macam hilang di background. Right. Regen. Alah, tapi Wednesday kedai tutup kan. Dia tutup kedai dari Rabu. So tak boleh beli benda hari ni. Meaning kita boleh beli weapon. Tak sure ada weapon harga untuk kita ke tak. Apa yang boleh aku kutip? Tension aku dengar bunyi lalat dia tu. Okay. Spice berry. 2 PM. Okay, 1 jam lagi. So kita boleh tangkap ikan seekor. Tak ada apa-apa. Tangkap. Okay. Alright. Chop. Chop. Tak ada bundle. Kasi tak ada. Lima fish kan. Night fish of course bukan. Lake. Tak ada. Alright, so tak perlu bagi bundle. Check kau lagi, come on. Best dia. Ada dalam bundle. Okay, cutlass 1500. Ni kalau aku jual 100 tak cukup. Tak apa, ambil pirate sword je. Masuk main. Try. Kita masuk dan rush. Okay. Sini. Okay, at least okay. Tak macam tadi. Okay.
Ramai je. Ya, aku tak sempat sampai bawah ni. Okay, Chun. Okay, tangga. Luck kita bagus kali ni. Sebab tu kita macam asyik jumpa tangga dia tadi. What? 3, 4, 4. Satu tingkat lagi. Okay, Chun. Jalan. Okey. Tak ada apa. Mari kita turun. Jangan tengok bawah sini dulu ada apa. Right. Okey. Okey, hari yang produktif. Kita still boleh fishing. Sekejap, penuh tak? Ya, penuh. Okay, tinggal grip tadi dah dapat. Okay, tengok dekat boiler room. Aku tak macam kalau dia minta pemata-pemata ni. Saya tak ada. Alright. Dia tak nampak. Dia tak nampak aku main korek sampah. Kalau tak mesti dah maki. Macam, ew, disgusting. So, waktu malam sedap sikit mancing. Tenang. Dan tak ada bunyi lalat. Lama tak dapat chest. Episod ni panjang ni. One more. Aku nak at least dapat satu ikan. Okay. Oh ya. Yeah. Tak ada ruang. Okay, let's go. Lalu sini. Hehe.
Lembu tidur. Oh, inventory penuh. No, sudah ambil ni. So esok patut cukup duit untuk beli benda-benda baru. Alright guys, setakat ni dulu episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan komen di bawah. Jumpa korang dalam episod yang akan datang nanti. Take care. Jumpa lagi.